seorang calon siswa, Gasis. Bintara asal Nias, Iwan Sutrisman Telaum Banua tewas di tangan anggota TNI. Anggota TNI bernama Serda Adan Aryan Marsal pun kini ditetapkan jadi tersangka atas kasus pembunuhan ini. Adan ditetapkan jadi tersangka pada tanggal 20 Maret lalu oleh Detasemen Polisi Militer, Denpom. Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Nias setelah pembunuhan yang dilakukannya terbongkar. Komandan Denpom, Dandempom, Lanal Nias, Mayor Laut Afrizal mengonfirmasi hal tersebut. Ia menuturkan, pasca ditetapkan tersangka, Serda Adan dikirim ke Lantamal 2 Padang. Katanya, proses hukum dan penyelidikan dilanjutkan oleh Lantamal 2 Padang karena lokasi kejadian juga berlangsung di sana. Karena kejadian di Padang, kami koordinasi dengan pimpinan sehingga hari Kamis tanggal 28 Maret kami berangkatkan ke Padang menggunakan pesawat Susi Air dikawal anggota Denpom Lanal Nias, kata Dandenpom Pangkalan Angkatan Laut, Lanal Nias Mayor Laut Afrizal. Sekarang dia bilang kasusnya ditangani Pom Lantamal 2 Padang dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Atas perbuatannya, Serda Adan dijerat pasal berlapis diantaranya penipuan dan pembunuhan berencana. Ia pun terancam dipecat dari TNI Angkatan Laut karena melakukan pembunuhan dan penipuan modus bisa meluluskan korban menjadi anggota TNI. Pasal 378 dugaan tindak pidana penipuan. Kemudian, 338 pembunuhan. Tapi kami lebih condong ke pasal 340 pembunuhan berencana dan ancaman hukuman mati. Tapi saya biasa saja beda pendapat dengan Lantamal 2 Padang, ujarnya. Sementara itu, Kadispen Lantamal 2 Padang, Syahrul mengatakan kasus kematian Iwan Sutrisman Telaum Banua tengah ditangani Lantamal 2 Padang. Syahrul menuturkan, saat ini Lantamal 2 Padang tengah melakukan penyidikan terhadap kasus kematian calon siswa, Kasis. Bintara asal Nias Selatan tersebut, ya kita tunggu saja proses penyidikan, beri kesempatan perangkat hukum bekerja, kata Syahrul melalui pesan WhatsApp, Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024, malam. Tribunpadang.com menerima press release, keterangan tertulis. Lanal Nias dari Kadispen Lantamal 2 Padang Syahrul. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.